Sambutan dan pengarahan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya akhirnya tetap Sulawesi. Para wanita itu hanya ada di Sulawesi namanya. Anak-anak Anda Gus Waki Ibnu Munsir dan para Waki Aizar bin Jazuli dan para hadir. Pertama saya ingin merasa bersyukur kepada Allah SWT atas pertemuan kita pada siang hari ini, lebih khusus lagi bertemu dengan para gawagis yang tentu mempunyai memegang masa depan bagi kita semua. Sebenarnya Ibnu Munsir juga ini Gus, bapaknya Kiai Besar di Makassar, cuma ada perbedaan budaya sedikit di Makassar, di luar Jawa dengan di Jawa. Kalau di Jawa pesantren itu dikelola secara keturunan. Kalau di Jawa, di Sulawesi umumnya yayasan, yang pilih yayasan. Agak berbeda sedikit. Nah, tapi namun demikian intinya tetap bahwa generasi muda atau sekarang populer milenial, milenial tidak hanya ada orang yang menguasai teknologi, tapi milenial juga menguasai kitab. Jadi dan juga teknologi, banyak anak-anak muda dari pesantren yang menguasai teknologi. Jadi jangan khawatir bahwa istilah milenial itu seakan-akan hanya dimiliki bagi anak muda yang mengerti IT, yang mengerti tentang apa, internet dan sebagainya. Tapi semua generasi muda yang ingin maju. Nah, karena itulah maka upaya kita, upaya inisiatif untuk mempersatukan para putra-putri ulama Gus-Gus yang sering ada juga tergabung Asparagus, baru saya dengar Asparagus sepertinya, tapi mudah-mudahan ada istilah yang lebih pantas lah, nanti seperti sayur pula ke Asparagus. Nanti wah ini kayak sayur ini ya, cari istilah yang lebih mantap lah ya, seperti itu. Jadi, dan dalam rangka kemajuan selalu memang dibutuhkan kesinambungan antara para senior dengan junior. Kalau di bidang usaha, pengusaha, yang senior masuk Kadin, ya juniornya masuk HIPMI. Nanti setelah beberapa tahun dia juga beralih dari HIPMI ke Kadin. Anak tentara itu ada FKPPI yang generasi muda, bukan untuk mengambil jabatan bapaknya, pasti tidak, tapi spiritnya, semangatnya untuk memajukan itu tentu penting sekali. Jadi menurut pandangan saya, apa yang dilakukan bersama-sama dengan Ananda semua untuk bersama-sama mempunyai semangat yang selalu timbul untuk mengajukan pendidikan kita, pesantren kita, keilmuan kita, dan juga
ilmu itu sangat berkembang. Dan sangat agama pun juga, ilmu agama pun juga berkembang sesuatu zamannya. Selalu kita membedakan, menceramahkan bahwa Islam itu modern, mengikuti zaman. Banyak hal-hal yang dulu tidak sekarang. Dulu kalau orang bayar zakat harus bawa beras ke guru, kemudian seakan-akan terjadi serah terima, ya. Lama-lama bisa dengan uang, lama-lama bisa dengan transfer, itu semua. Itu semua juga suatu perubahan-perubahan. Kalau sekarang orang lagi salat, disamping menyampaikan bahwa agar lurus, saf lurus, ujungnya ada agar telepon, agar dimatikan, itu jadi teknologi juga masuk dalam prinsip-prinsip dalam ibadah kita semua. Banyak hal seperti itu. Sama saja orang yang haji, semua pada dalam beragama tentu bagaimana memajukannya. Kita sangat bersyukur, sangat bersyukur di tengah-tengah gejolak konflik di negara-negara Islam yang besar di Timur Tengah, kita alhamdulillah Indonesia itu aman-aman saja dalam artian konflik. Yang terjadi di Afghanistan antara Taliban itu boleh diartikan sama dengan santri, ya. Talib orang belajar kan, berkonflik dengan pemerintahan di Syria, di Irak, di Iran, di Nigeria, di Libya, semuanya terjadi konflik. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa kita dalam kondisi yang jauh lebih aman dibanding dengan negara-negara Islam yang lainnya. Kalau negara Islam, banyak negara Islam dari 15 menghabiskan dananya, kekayaannya untuk membeli senjata, agar kita menghabiskan senjata dana kita untuk mendukung pedesaan, mendukung teknologi, memberikan infrastruktur dan sebagainya. Itu semua terjadi. Saya beberapa bulan lalu ke Afghanistan. Dia menghabiskan 80% anggarannya untuk keamanan. Kita hanya kurang lebih 3-4% untuk keamanan. Jadi semuanya ini mempunyai suatu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita hadapi. Karena itu perlu kesinambungan. Kesinambungan ini antara yang senior, antara yang sepuh dengan para kemuda. Andalah semuanya di calon-calon waktu itu untuk meneruskan dengan suatu tentu sesuaikan zamannya. Kalau dulu semuanya dulu di lantai, sekarang sudah pakai bangku selamanya. Sekarang teknologi sudah pakai internet juga, sehingga para santri itu mempunyai pengetahuan bukan hanya dari kiai sekarang, tapi juga mempunyai pandangan pengetahuan dari luar yang masuk akibat teknologi. Ini semua membutuhkan suatu pikiran-pikiran dan langkah-langkah baru daripada pesantren, juga pendidikan keagamaan yang lainnya. Kita juga bisa maju kalau ekonomi maju. Pesantren maju karena partisipasi masyarakat. Partisipasi itu akan jauh lebih besar apabila ekonomi kita maju. Karena maka di pesantren tentu juga harus diajarkan tentang kemajuan. Baru saja kita berbicara bahwa sekian ribu pesantren akan dilengkapi oleh pembantu pemerintah dengan pelatihan BLK pesantren. Itu penting untuk bersaing dengan negara-negara lain. Kita mengalami persaingan dengan negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam sekarang ini. Tanpa kemampuan bekerja, tanpa skill, kemampuan, tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara seperti itu. Tapi ya insya Allah dengan kemajuan di pendidikan,
di pesantren dan sebagainya, itu akan membawa kemajuan kita semuanya. Jadi bukan hanya kita tidak merubah akidah, kita tidak merubah ibadah, tapi kita merubah teknologi, kita mempergunakan teknologi untuk kemajuan-kemajuan kita semuanya. Dan itu mampu kita lakukan selama kita mempunyai generasi muda yang dapat mengikuti teknologi seperti anda semua yang ada di sini. Itulah maka saya berterima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadikan kemajuan yang lebih baik kita semua. Kemudian apa yang menjadi tantangan-tantangan yang harus kita perbaiki? Di samping tadi saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa kita mempunyai kemajuan yang luar biasa. Orang naik haji butuh 25 tahun. Artinya keimanan tinggi dan juga pendapatan kita kemajuan ada suatu pendapatan yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Butuh 25 tahun. Berarti tentu karena itulah orang masjid sekarang alhamdulillah masjid kita mendekati 1 juta masjid dan musala. Artinya tiap 250 orang muslim di Indonesia mempunyai satu masjid atau musala. Tiap 250 orang satu masjid. Satu jumlah yang luar biasa. Kalau itu kita atur ceramahnya, kita atur khutbahnya selama setahun, bisa menjadi pesantren mini. Mendapat jadi masjid itu akan diatur bagaimana saya keturunan masjid jadi termenganjurkan dengan menyusun seperti itu di mana-mana kita bisa pakai. Tapi lebih hanya dibutuhkan khotib, dibutuhkan ustadz yang memahami masalah-masalah dewasa ini, memahami cita-cita generasi muda yang lainnya. Tentu kita tidak berkhotbah dengan menakutkan saja, tidak hanya bicara tentang surga dan neraka saja, tapi bagaimana kemajuan itu dicapai, bagaimana teknologi itu dicapai, bagaimana pertanian dicapai. Karena itu saya selalu menganjurkan agar khutbah itu 60% agama, 40% pengetahuan umum, pertanian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Karena itu bagian daripada keimanan kita. Doa kita selalu ini saya sebut, doa kita kan selalu berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kemajuan dunia, dulu baru akhirat. Atau bersamaan, karena itu akan bersamaan. Karena itulah maka anda semua sebagai kiai-kiai muda yang akan meneruskan kepemimpinan atau menghidupkan kekiaian di pesantren keluarga, di pesantren masing-masing, tentu membutuhkan pengetahuan seperti itu. Pengetahuan seperti itu. Nah, dalam kesempatan inilah kita semua bersyukur bahwa selalu disusun suatu hal tersebut. Apa tantangan kebangsaan? Tantangan kebangsaan ialah kemajuan yang berkeadilan. Itu yang selalu menjadi. Tetapi berkeadilan itu juga selalu ada hubungannya dengan pendapatan. Ada hubungannya dengan kemajuan ekonomi. Kita mengalami bahwa ekonomi masih lebih banyak dikuasai oleh teman-teman kita, sahabat kita, non-muslim, atau orang Tionghoa contohnya. Ya, orang baik dan berusaha keras. Maka kita harus berusaha lebih keras lagi, lebih inisiatif lagi, karena tidak mungkin ada pemberian yang gratis tanpa usaha yang keras dan kita semua. Bagaimana mendorong para santri untuk bergerak dalam bidang ekonomi? Saya tentu juga senang mendengar bahwa di pesantren-pesantren sudah banyak usaha-usaha, latihan-latihan berusaha. Ini akan tentu akan diteruskan untuk menjadi bahagia daripada. Kita juga tahun ini mengalami seperti disampaikan juga tadi sama Gus dan Ibnu Mazir bahwa kita akan mengalami tahun pemilihan umum. Bagi kita pemilihan umum ini hal yang biasa. Karena tiap 5 tahun pasti ada pemilu. Dulu malah tiap hari, tiap minggu ada pemilu.
waktu pilkada masing-masing daerah belum disatukan. Alhamdulillah sekarang sudah disatukan sehingga agak berkurang. Apa makna itu semua? Demokrasi adalah memilih yang terbaik. Demokrasi, kita ingin pemimpinnya demokrasi dan tentu tidak nepotisme, tidak korup dan sebagainya. Ini karena sudah menjadi proses, sekarang tinggal dua pilihan yang kita capai. Saya ingin katakan saja, saya 4 tahun bersama-sama dengan Pak Jokowi. Belum pernah satu kali pun kita berbicara secara pribadi tentang proyek, belum pernah. Kecuali untuk umum, untuk bangsa, tapi secara pribadi tidak. Kita tidak ada pembicaraan sesuatu tanpa rapat. Artinya sangat-sangat demokratis. Kemudian tentu kita tahu semua, anaknya tidak ada yang bekerja untuk katakanlah proyek-proyek pemerintah. Tapi dalam kisah, satu berusaha di bidang martabak dan sebagainya. Berbeda dengan zaman dahulu, punya proyek ini, punya proyek ini, belum tidak. Apa yang menyebabkan suatu negara hancur, jatuh? Dua hal ini. Kalau pemerintah itu otoriter, pengalaman dengan Soeharto, pengalaman dengan negara-negara lain kayak Venezuela, dia otoriter. Otoriter selalu dibaringi dengan korup dan nepotisme. Di familinya, saudaranya, ya, adik, anaknya. Kita alhamdulillah tidak bicara selalu otoriter, karena selalu berbicara segala sesuatu harus dirapatkan lebih dahulu. Yang kedua, tidak ada ciri nepotisme yang terjadi akibat semuanya diserahkan kepada kemampuan masing-masing. Jadi insya Allah negeri ini akan aman apabila ini pemerintahan berlanjut tanpa dengan ciri-ciri yang ingin nepotisme dan teroris dengan otoriter itu awal kebangkrutan suatu negara. Venezuela yang dulu sangat kaya. Sangat kaya, tapi pemerintahnya otoriter dan nepotisme. Sekarang inflasinya 1,5 juta per tahun. Tahu 1,5 juta inflasi, artinya barang naik 1,5 juta kali. Tidak tahu itu ini macam-macam. Mau beli hobi pun dibutuhkan satu karung uang. Kan? Seperti itu. Kita maksimum di waktu krisis 70%. Ini 1,1 juta persen. Inilah yang menggambarkan bahwa insya Allah kita akan mengalami suatu situasi yang lebih baik apabila kita konsekuen untuk memilih pemimpin yang tidak otoriter dan itu yang menjadi pegangan kita semua sebagai contoh daripada bagaimana Pak Harto jatuh bagaimana sebagainya akibat hal tersebut. Dan itulah maka ke depan kemajuan teknologi yang bukan hanya di universitas tapi di pesantren. Pesantren juga bisa belajar teknologi. Semua mudah mudah semua didapatkan dari Google, bisa semua dipelajari. Contoh-contoh bisa diberikan. Mungkin pada waktu ini juga pesantren selalu ada latihan kerja di industri-industri yang banyak di Jawa ini. Semuanya itu membutuhkan suatu upaya bersama. Kadang-kadang maka apa yang di sini kita berbicara tentang kewagis tentu merupakan suatu upaya mempersatukan agar pikiran, tujuan, objektif, cara boleh berbeda-beda,
kurikulum pesantren tentu berbeda satu sama lain sesuai dengan ciri-ciri khas dari pesantren. Tapi kemajuan bersama ilmu dan amalan serta teknologi harus mulai bercampur sekesatuan, sehingga KK muda juga menjadi K milenium seperti katakan Ibu Hovifa tadi. Jadi bukan saja sekali lagi yang tahu komputer itu menjadi milenium, tapi anak-anak yang tahu kitab juga bisa menjadi milenium selama memberikan contoh yang baik dalam perubahan-perubahan zaman ini. Perubahan zaman ini tentu menjadi bagian utama dari kita semua. Dan itulah sekali lagi saya berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada anda semua, para gawagis secara bersama-sama. Jadi karena kebersamaan itulah yang akan membawa semua. Mungkin tentu diskusi-diskusi, kelompok-kelompok datang ke pabrik, melihat kemajuan pabrik, oh industri begini, kemajuan begini, kemajuan daerah begini, bagaimana padi bisa naik 7 ton, bukan 5 ton, 7 ton, bagaimana jagung bisa naik produksinya, bagaimana gula kita selesaikan dengan baik, tidak diselesaikan dengan marah. Dulu 12% rendemennya, sekarang sisa 6-7% rendemen tebu. Jadi itu dibutuhkan dari seteknologi kita punya lembaga riset di Pasuruan. Itu tentu kita harus bersama-sama membantunya bagaimana menyelesaikan contoh seperti itu. Banyak hal, jadi Bapak-Bapak nanti pasti mengambil langkah-langkah seperti itu agar kita semua mempunyai kemajuan yang sama. Itulah harapan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan tentu saya ingin berterima kasih atas tekad dan langkah-langkah yang diambil seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling terkenal di pasar selama ini.